Hello guys, what's up guys? Yeah, it's me Kunle again. So, di video hari ini, sorry ya guys, sebab satu minggu sesudah upload video, sebab saya busy. So, video hari ini saya akan buat prank call. Saya prank sama kawan saya yang saya cakap yang saya ini mengandung, ya. Mengandung, tapi saya pura-pura aja. Oke, jangan anggap betul, saya prank saja. So, before this video start, don't forget to like, comment, dan subscribe this channel. So, let's get started. Guys, mari kita mulai call dia. Hello doll. Ma? Kau di mana? Sedai. Kau busy? Tidak juga. Sedai. Oh. Siapa kawan kau di sana? Ada siapa-siapa sana? Oh, temen lah. Oh, kau kerja. Oh, kerja. Masih ada orang di kedai. Oh, kau kerja. Apa? Doll. Udah saya mau kasih tau kau. Apa nih? Ih, tapi memalukan banget nih. Iyalah, what? Tapi, iyalah, ini secret dia paling terbesar nih, secret dia paling terbesar. Ya, apalah, itu aja. Ah ya, tapi saya malu. Tidak, kau tau kan? Ya, saya oke juga. Betul nih, kalau saya kasih tau kau. Betul. Iya, sebenarnya kan doll. Susah oh nih. Saya pregnant. Saya pregnant. Doll, macam mana nih? Aduh. Mana, macam mana aku tahu? Saya cek tu hari, saya guna pregnancy test. Apa kau sama dia? Apa kamu tahu kan? Ketolakan doll, telanjur sudah. Cuma nani. Kamu pikir aja, kau cerita saya. Hah? Kau pikir tempat saya lah, kau cerita. Kau tes tu kan? Tapi susah bah, di sini. Saya tidak dapat jalan lagi. Kau mau nangis tadi? Ya, saya takut. Cuma nani doll. Saya dapat nih doll pergi situ. Saya di rumah aja berkurung. Mami, jadi kau tahu? Tidak, baru saya stok nih. Tapi jangan kasih tau orang, ah. Baru kau aja saya kasih tau. Ya, saya tahu. Doll, siapa nanti? Saya kasih gugur. Aduh, cuma kau sekarang kau jadi apa? Sudah. Daniel pun stres sudah, dia bilang. Ayo aku nih. Ya bagus dong kau buat. Mau kasihan tuh jalan dulu juga. Ya tapi saya tidak mau malu, doll. Saya bunuh diri lah. Nah juga doll, tidak sudah. Cuma nak saya dari tu minggu lalu lah saya berfikir. Tapi dia ni saya tahu kan? Tidak, saya belum kasih tahu. Doll, macam mana ni? Mami saya pun saya belum kasih tahu. Besok lah kita jumpa. Tinggulah dulu, doll.
Saka nanti saya si confirm kau, saya kasih tahu kau kalau saya pergi situ. Tapi kita boleh cerita. Tapi semua beli semua apa mandi dol. Setakut, apa? Setakut. Apa mau beli apa? Tidak, setakut. Tidak batu kode kalau kau bang kau cem ya dari tetap kau ya tapi itulah saya baru ambil result, saya masih lagi banyak lagi semua buat semua sampai cita-cita saya, tapi itulah kesalahan saya nih apa yang saya buat semua. Boleh buat. Ya, tapi cuma lah juga. Sekasih. Kau boleh buat. Kau boleh kasih ano tu. Kalau ano bukan le dosa kau. Ya, tapi cuma nak takkan saya mau jaga terus nanti orang lain tinggal. Cuma nak ni. Bila kamu tak ada, bila kamu itu. Saya tengat, saya tem tu saya pun tengat. Video guys kamu apa? Ya, mungkin tem tu kan kamu pergi apa tu minum-minum. Terus saya mabuk. Ayo, kata tu hati ni yang dia punya kontrol lah dia. Saya pun tetap, saya pun no, saya tidak tahu saya macam mana. Dong, macam mana ni? Kalau kau mau kasih ukuran, saya kasih gugur lah kan, lagi bagus. Oh, iya, poni. Tahu saya bunuh diri. Ya, tapi nanti dia disetau, nanti dia macam mana, nanti dia... Oh, apa, Pak? Aku pikir parents tau, apa, Pak? Oh, masih panjang lah masa kau, aku mau ngobati. Saya tau lah, Dol, tapi kan macam mana suka kalau saya suka pregnant. Bener lah, panjang tuh hidup saya. Bagus lagi saya mati. Kau busy kan ni? Kau minta apa lah? Kau saya minta Mami Daniel cuti ke apa? Okay. Tapi dulu macam mana ni? Saya takut. Macam kebelakangan ni kan dol. Balik-balik saya muntah-muntah. Nanti kalau dah di perasan tu saya takut. Oh siapa? Saya cek padu atau? Sudah. Saya guna pregnancy test. Saya suruh dia pergi beli. Dol, saya pening. Saya tak tahu siapa mau cakap. Saya tak cakap, bukan cakap mau buat. Kamu tak apa batu? Kamu dia salah tu. Kalau kata kau sayang kan? Ya. Tapi macam mana ni, Dol? Apa boleh buat suatu terjadi? Kan semua manusia ada nafsu juga. Ya, belum habis. Dol, macam mana ni? Ya. Dol, saya takut. Ada orang. Ya, oh, anda dulu. Nanti kontak saya. Dol, sebenarnya kan. Dol. Hah? Sebenarnya kan prank bani.
ako daw, ah. Ano ba ko takot sa Corizal? Tida, sa bat prank ni Dol? Sa tiyang mga andung? Sa prop raja, sa prank? It's a prank. Ba, sorry, Dol. Bye. Dan akhirnya berhasil sama prank itu. Ya, bus-bus kembang lah. By the way, sampai sini saja video ya. So, kepada orang yang di luar sana, kepada perempuan yang di luar sana, please lah kamu, tuh perempuan, jagalah kamu punya apa harga diri dan marwah diri kamu. Jangan buat perkara yang bikin malu keluarga kamu. Ya. So, walaupun suatu perkara itu terjadi, contohnya kamu sudah terjadi sesuatu perkara yang sangat, yalah, yang macam tadi tuh, kamu boleh, sebenarnya kamu tidak boleh gugurkan terus sebenarnya lah. So, ini saja nasihat dari saya. So, jangan lupa subscribe this video supaya nanti kalau makin banyak subscribe tuh, kuat mengacau. Guys, kalau kamu mau ada di video saya, jangan lupa kasih capai subscribers ya 1K. Supaya nanti kalau asetnya tuh sama-sama cakap. Supaya nanti kalau kamu subscribe, saya lebih semangat untuk buat video prank. By the way, this is my first video prank. Bye.